أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا الله هو الحي القيوم هو الأول والآخر هو الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan faham atau aliran Jabariyah. Kemarin kita sudah membahas inti atau ajaran utama dalam aliran Jabariyah, yaitu tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana kita mengesahkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, seperti saya sampaikan dalam konten sebelumnya, bahwa mentauhidkan Allah tidak cukup hanya sekedar mengucapkan atau menyebut atau membaca La ilaha illallah. Tidak cukup. Sama halnya kalau kita mau mandi, kalau kita hanya sekedar membaca doa mandi junub, tidak akan bisa mensucikan. Sekedar membaca doa makan tidak akan bisa membuat kita jadi kenyang. Subhanallah. Saudara, kenapa tauhid menjadi ajaran penting dalam tarekat atau aliran Jabariyah? Agar kita keluar dari kekafiran, yaitu menduakan Allah. Dalam aliran Jabariyah menitik beratkan mentiadakan diri dan hanya Allah saja yang ada. Ini ajaran atau faham Jabariyah. Hanya Allah saja yang ada. Selain Allah adalah palsu. Sekali lagi, dalam aliran atau faham Jabariyah menitikberatkan mentiadakan diri selain Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau ada yang lain selain Allah, atau kalau kita masih merasa ada, itu artinya kita menduakan Allah. Ini pentingnya di dalam ajaran atau faham Jabariyah. Sebab apa? Bertolak belakang huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahir.
Huwal awalu berarti dia yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Huwal akhiru artinya dia yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahnya. Huwal batinu dia yang tidak nampak. Huwas sahiru dia juga yang nampak. Lalu di mana adanya kita? Tidak ada tempat kita, saudara, kecuali dia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Ajaran atau faham Jabariyah yang ingin mengeluarkan kita dari kesesatan, dari kekafiran, yaitu menduakan Allah. Tapi justru dia dianggap sesat, na'udzubillah, summa na'udzubillah, karena belum faham dari mana asal-usul faham Jabariyah. Ini juga kita akan nanti bahas insyaallah. Saudara, saya pernah bertanya masalah ini kepada kakek saya. Saya bilang, kenapa faham Jabariyah dianggap atau banyak orang yang menyesatkan? Lalu kakek saya tersenyum menjawab. Kata beliau, orang yang menganggap sesat faham Jabariyah, justru akal mereka itulah yang sesat, tidak memahami atau tidak mampu memahami makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi saudara, mari kita dulu belajar dan belajar, jangan belajar untuk mengkafirkan, mensesatkan. Fahami ilmunya dulu. Saudara, saya hanya menyampaikan sedikit. Nanti di video berikutnya akan lebih jelas bahwa faham ini bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pintu putrinya yaitu Fatimah. Ajarannya sangat penting mentauhidkan Allah. Dan kalau ingin saya jujur, bahwa faham Jabariyah sumber semua tarekat, nanti kita bahas. Tarekat Qadariyah, Naqsabandiyah, di sini semua sumbernya. Insya Allah kita nanti bahas, saudara. Faham Jabariyah sangat penting atau menitik beratkan mentauhidkan Allah, artinya mentiadakan diri, hanya Allah saja yang ada, tapi justru dianggap sesat. Saudara, tunggu sambungan video ini karena juga kita membahas perbedaan Jabariyah dengan tarekat-tarekat lain insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.